Pemirsa, pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini Wakil Wali Kota Ngatiana melakukan deklarasi stop buang air besar sembarangan di Kelurahan Cibeber Kota Cimahi Sabtu pagi. Deklarasi tersebut dilakukan lantaran saat ini masih ada warga yang membuang air besar ke sungai yang bisa mencemari lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan di lingkungan. Banyaknya warga yang membuang air besar sembarangan ke sungai dan tempat lainnya, Wakil Wali Kota Cimahi beserta warga Kelurahan Cibeber melakukan deklarasi stop buang air besar sembarangan. Hal ini bertujuan agar menjaga kesehatan dan lingkungan di kawasan sungai. Di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan sendiri, sudah 99% warga mempunyai tempat pembuangan air besar dan mandi cuci dan kaskus yang berbasis komunal atau safety tank. Menurut Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiana, di lingkungan Kelurahan Cibeber Kota Cimahi sudah 99% masyarakat yang tidak membuang air besar di sembarang tempat. Bahkan sudah menyediakan mandi cuci dan kaskus atau MCK yang berbasis komunal atau safety tank. Ini juga berkomitmen mendeklarasikan bahwa masyarakatnya sudah berkomitmen untuk tidak buang air besar sembarangan. Ini sudah komitmen pemerintah melalui kelurahan-kelurahan yang hari ini juga dihadiri Camat Cimahi Selatan, Lurah Utama, Pelangi Gajah, Lurah Padasuka, yang sama-sama berkomitmen untuk masyarakatnya tidak buang air besar di sembarangan. Ngatiana menambahkan dengan adanya deklarasi stop buang air besar sembarangan ini, masyarakat di Kota Cimahi bisa lebih disiplin untuk tidak lagi menjadikan sungai untuk mandi, cuci, dan kaskus. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.